kondisi dunia hukum sekarang ada perbaikan yang cukup banyak dibanding dulu, tapi juga masih banyak sekali kekurangannya. Dan kalau kita timbang mungkin antara perbaikan dan kekurangan, ya tentu masih jauh lebih banyak kekurangan yang harus kita perbaiki. Kita isinya dulu kita bangun, ya. Penelitiannya kita bangun, ya, menjadi satu pusat penelitian yang bisa dianggap baik mutunya di Indonesia. Kemudian kita bangun perpustakaannya, ya. Kita bangun juga komunitasnya, kita bangun database-nya hukum online, baru kita bangun sekolahnya. Terbalik gitu. Kalau orang lain bangun sekolahnya dulu, baru bangun perpustakaannya, baru bangun apa lembaga penelitiannya gitu. Kita mulai dari isinya dulu gitu. Ya, itu metodologinya pertama tentu dalam pengajaran ini dulu ya, pengajaran itu berbasis diskusi gitu ya. Berbasis diskusi. Membaca, menyampaikan pendapat, dan menulis. Tiga hal ini. Yang orang nggak akan mampu menyampaikan, berpikir secara koheren dan sistematis kalau orang itu nggak bisa menulis dengan sistematis juga gitu ya. Belajarnya dari situlah. Dan juga nggak bisa menyampaikan pendapat yang dengan cara sistematis. Kemudian mereka diajak melihat dunia luar. Apa sih? Apa yang terjadi nih di luar nih? Mereka berdiskusi dengan pelaku-pelaku ya, dari mulai pelaku di bidang civil society ya, teman-teman yang di LSM. Mereka bertemu, berdiskusi, paham tantangannya. Mereka datang ke media-media. Disinilah saya belajar bagaimana cara bisa tahu teori-teori hukum, bagaimana bisa menerapkan teori-teori itu di dalam aplikasi. Jadi lebih ke ilmu-ilmu pengetahuan dan juga pengalaman-pengalaman di bidang hukum. Dibuka kesempatan untuk magang. Dan magang, saat ini kantor kami salah satunya yang menerima magang dari Jentera. Memang belum, karena ini baru semester 1 kan, tapi mungkin nanti pada yang udah semester lanjutan itu akan ada program itu, dan beberapa law firm lain juga menerima sehingga mereka bisa dapat feel-nya law firm seperti apa sih. Itu salah satu dari cara pematangan dari mahasiswa kita ya. Jadi setelah mereka itu mendalami pemikiran-pemikiran hukum yang ada ya, kemudian mereka dilatih secara teoritis di kelas untuk berdebat dalam pemikiran hukum tadi, mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang terjadi di masyarakat. Tapi kan mereka belum tahu bagaimana sebetulnya apa yang real terjadi di dunia nyata, di kasus yang betul-betul real. Nah, itu mereka perlu exposure. Exposure adalah dengan ditempelkan, dititipkan di kantor-kantor pengacara. Mencapai perubahan-perubahan yang diinginkan ya, ke arah kemajuan di bidang hukum di Indonesia ini, diperlukan adanya sarjana-sarjana hukum yang idealis ya, mau sebagai penggerak. Jadi dia bisa punya bekal sendiri, pengetahuan, punya etika moral yang baik, bisa berkontribusi, bekerja sama, dan mau dengan tanpa pamrih berjuang untuk mengadakan perubahan-perubahan tadi untuk perbaikan. Jentera didirikan dari pemikiran bahwa kita memerlukan sekolah hukum yang lebih baik. Dalam arti bukan hanya sekedar mengajarkan hukum sebagai suatu hafalan pasal-pasal, tetapi juga di sana ada penegakan etika, cara berpikir, logika. Tantangan yang terbesar adalah bahwa menciptakan manusia, praktisi hukum, yang memiliki value yang benar. Para pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Jentera ini selain memiliki integritas yang baik, juga harus memiliki kompetensi yang bagus gitu. Mereka adalah orang-orang yang berpengalaman ya, baik di dalam dan di luar negeri. Karena Sekolah Tinggi Hukum Jentera itu menganut sistem egaliter dalam setiap mengajar, dalam sistem belajar, maka ini merupakan suatu terobosan yang baik, karena mahasiswa tidak hanya diajarkan untuk menerima saja apa yang diterangkan oleh dosen, melainkan kita bisa juga ikut partisipasi untuk bagaimana hukum itu tidak dilihat oleh satu sudut pandang saja. Sekolah Tinggi Hukum Jentera ini selain ada program
Mandiri juga memberikan beasiswa. Beasiswa bukan saja untuk mahasiswa fresh graduate yang baru selesai dari SMA, juga beasiswa yang diberikan kepada para aktivis. Aktivis terutama yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Dan itulah yang disebut dengan beasiswa Munir Said Talib. Kontras sedang melempar bola untuk ke Jentera, menantang mereka supaya menciptakan orang-orang yang memang berdedikasi pada hukum, yang lebih khusus lagi berdedikasi pada hukum yang mempromosikan hak asasi manusia. Kalau yang namanya harapan pasti anak muda, anak mudanya mau belajar nimba ilmu ya di soal hukum, dan yang pasti karena dia masih muda mungkin dia masih bisa dibentuk, masih punya semangat yang tinggi gitu untuk melakukan hal-hal yang eksperimental, melakukan terobosan-terobosan. Jadi anak muda punya semangat itu, dan yang paling utama punya integritas sih.